ini yang panjang-panjang teman-teman, yang panjang-panjang kan, kali supaya yang panjang-panjang begini nih. Oke lah, nah akan tembus promonya, gak apa-apa lah, taruh dulu nih, beli 2 potong harga 30% teman-teman. Taruh sini aja nih, nah kan. Jadi ini terpaksa kita mepetkan ke sini dan nyusun balik lagi teman-teman. Oh. Aduh, sebentar dulu. Iya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RGM Borneo, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi game Trader Life Simulator yang mungkin misi hari ini kita akan menyusun-nyusun barang aja teman-teman, karena barang-barang kita banyak sekali yang masih belum disusun. Di samping itu mungkin kalau sempat waktunya sih kita akan coba beli barang-barang elektronik. Buat apa? Buat kita jualan kan, jualan barang-barang elektronik di atas teman-teman. Nah bagi itulah misi kita hari ini teman-temanku semua. Oke, kita langsung saja tidak pakai panjang lebar, langsung masuk ke dalam gamenya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam game, dan bagi yang baru bergabung silakan subscribe dulu. Mudah-mudahan yang sudah subscribe channel ini share, like dan komennya, rezekinya selalu lancar, sehat walafiat dan panjang umur, serta dijauhkan dari segala musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan kita semua teman-teman. Dan di sini seperti biasa kita akan langsung saja langsung saja tancap gas ke restoran kita kan. Iya, nah menggunakan mobil tercinta kita. Oh iya, terus jalan-jalan. Kalau sempat hari ini kita akan coba beli barang elektronik. Kalau nggak sempat ya nggak bisa juga sih kan. Masalahnya ini barang-barang kita teman-teman masih banyak yang belum kita susun-susun. Nah begitulah. Oke, inilah udah lama nggak nyetir mobilnya, agak susah dikit sih. Kita parkir di. Aduh, marah dia teman-teman. Oke, maaf apa, saya tadi terlanjur emosi. Beli dulu dah. Oke. Kita langsung taruh buka dulu, iya. Tutup lagi. Kalau langsung ini, langsung belikan orang teman-teman. Kalau kita langsung ini, langsung jualan sambil nyusun, gak bakal tersusun teman-teman. Karena kasirnya sudah 2 nih. Jadi kita nyusun-nyusun cepat orang beli daripada kita yang nyusun. Jadi kita susun-susun semua dulu. Nah kan kayak gini kan sudah tersusun rapi semua tuh kan. Nah masih banyak sih belum disusun-susun sih. Nah ini juga sudah wadaw kan, sudah full. Jadi kita susun-susun dulu nih. Sebentar dulu, yang dari mana yang belum nih? Kola-kola mah. Iya di sini nih kola-kola nih. Nah kan kola-kola ada di sebelah sini teman-teman. Oke, ini kola-kola 2 ini kita susun. Wah, seharusnya sih kola-kola ini beda nih, beda merek, beda tempat nih, teman-teman. Enaknya di manalah? Di sini tah. Cuman tinggi sekali sih kola-kola di atas. Nah, nanti dulu dah, yang gampang-gampang dulu dah, masih bingung aku nih. Flower, ini dia nih. Nah, ini kita perlu susun dulu nih, gandum, teman-teman. Mana tangga nih? Oh, tangga di sini nih. Oke, kita ambil tangganya dulu. Ini gandum di sini nih. Au. Sekali. Nah, gandumnya di sini nih. Ini gandum kemarin aku belum selesai nyusun gandum nih. Nah, tepung terigu, teman-teman. Oke dah, kita susun dulu nih. Yang rapi. Oke, sudah kita susun, cuman masih kurang nih. Bentar, ambil lagi. Di sini kayaknya bisa satu lagi. Nah, kan? Lagi. Satu lagi sini. Set, nice, sudah jadi. Waduh, oke. Sekarang sisanya kita taruh dulu deh sebelah sini nih. Waduh, nih nggak bisa nih. Kenapa nih listrik mati lagi? Ah, oke sudah, mantap. Terus pasta ini odol teman-teman. Oke, betul kali ini odol nih. Wadaw, odol kita habis sudah. Bentar dulu sebentar. Ini coffee stick itu yang di bawah ini kalau nggak salah. Oh yang gede ini di atas nih. Oke, kita susun dulu coffee stick menggunakan tangga nih. Tangga ini dia. Ini tangga di sini nih. Bisa apa enggak kalau nggak pakai tangga nih? Sebentar dulu. Ini pada beras menghalangi jalan nih. Oke. Dan ini kita ambil, taruh di sini nih. Kira-kira bisa apa enggak? Terbalik. Nah. Kalau nggak pakai, nggak kelihatan juga sih belakangnya, teman-teman. Nah, kan kelihatan belakangnya nih. Miring. Oke, sudah selesai dan masih kurang nih. Di atas paling kayaknya ketinggalan di mobil nih bungkusnya. Biasanya kan aku beli 2, teman-teman. Kayaknya di mobil masih tuh. Oke, sebentar ini tot pasta ini apalah? Odol. Tadi pasta tuh apalah? Ini odol ini. Oh, ini. Pasta salah, teman-teman. Nope. Salah teknis nih. Kan salah teknis.
Ini di bawah sini nih, ntar lo yang rapi dulu dah. Oke, sudah selesai. Ini lot paso odol taruh sono dulu. Terus kopi stick ada di bawah, di atas nih. Oh iya, ini nih kopi stick masih ada. Kira habis tadi, sebentar lo. Susun dulu ya yang rapi. Oke. Oke, tinggal satu pemirsa. Nah, kan waduh sudah full nih. Sudah full kopi-kopian nih kan. Habis itu apa lagi nih? Taruh dulu di sono. Ini minyak-minyak goreng masih membingungkan pikiran aku, teman-teman. Tot paste di sono dulu. Habis itu kita ambil lagi dah. Kita ambil lagi nih barang-barang nih yang masih membingungkan, teman-teman. Masih membingungkan. Oh iya, buka pintu dulu. Yuk kita jalan. Wah, mobilnya belum dibuka. Oke. Nah, dan masih banyak barang-barang kita nih. Tuh kan, banyak sekali, teman-teman. Oke. Nih begini nih caranya nih. Masuk ke dalam. Aha, begitu. Nih, taruh sini. Aduh. Nah, begini. Set. Lalu kita ambil ininya. Set. Nah, kan banyak kali. Oke, ini salnya apa nih? Aku sudah lupa nih. Ambil lo, ambil lo. Wow, yang ini. Ini garam atau apalah. Gimana nih naruh ini sekarang di sini aja dah. Di atas bisa, teman-teman. Iya, di atas sih ada kosong nih. Kosong di atas nih, sini aja dah. Garam di sini. Garam sih seharusnya sih jangan di sini sih tempatnya sih. Di atas sono seharusnya. Nah, kan bagian ini nih, boleh lah. Cuman ya apalah, bingung juga aku jadinya. di sinilah. Ini sini nanti gula nih, gula. Ya ya di sebelah sini lah. Sebelah sini paling nih. Wow, ada apa tuh? Siapa yang nubruk? Ada suara, teman-teman. Orang-orang nubruk. Oke, enggak apa-apa, nanti di sana dah. Nanti itu sekarang, tadi sekarang aja dah. Kelamaan nanti teman-teman lupa lagi nanti, bingung lagi kan. Tadi ini di sini. Iya, besi di sini nih. Ini garam semuanya ada di sini. Wah, ini di sebelah sini ternyata, teman-teman. Waduh. Aduh, sebentar dulu. Aku salah nih kemarin tadi nih. Enggak apa-apalah, kita susun dulu dah. Di atas dah enggak apa-apalah. Tumpuk aja dah sementara dulu, teman-teman. Nah, itu ternyata garam itu ada di bawah itu ternyata tuh. Kita duluan nyusun di depan nih. Oke. Kita ganti dah garam ini, kita taruh di sini ya teman-teman, dikarenakan kecil bendanya nih kan, biar kelihatan lah. Mana nih garam tadi nih? Sal. Ini dia, ambil dulu. Tunggu di sini nih. Oke, sudah selesai untuk garam paste. Sekarang paste ini ada di sebelah sini nih. Nah, paste tadi masih belum selesai aku nyusun nih. Oke, sudah selesai juga pastenya. Habis itu apa lagi nih? Noodle ini kalau nggak salah sih makanan yang dimasukin dalam kulkas, teman-teman. Betul Panda? Sret. Ah, bukan. Ini yang di atas ini. Ah, ini kemarin di atas tempatnya, teman-teman. Di atas ini kemarin nih. Oh, aduh, kita naik dulu dah. Bentar dulu. Iya, taruh dulu di sini. Iya, di atas sini kemarin tempatnya nih. Kita harus pakai tangga dulu. Tangga hati, tangga cinta. Oke. Bentar, sebentar. Di sini nih tempatnya kemarin nih. Nah. Oke, tinggal satu pemirsaku. Sebentar dulu kok, susah kali disusunin tadi. Iya, mantap sekali. Nah, kan sekarang spaghetti ini yang panjang-panjang. Spaghetti ini letaknya juga di sini, dekat ini juga sama nih. Yang panjang-panjang, teman-teman. Yang panjang-panjang kan, kalian suka yang panjang-panjang begini nih. Oke lah. Nah, ini kira-kira di sini. Waduh, salah. Terlalu ke dalam nih, enggak baik, enggak bagus juga sih kalau terlalu ke dalam, teman-teman, dipandang enggak enak. Nah, pas, mantap. Oke, ini kita susun dulu nih, apakah pas sampai pojok sono tuh. Oke, tinggal satu. Sudah selesai juga spagettinya. Sekarang waduh, yang atas ini es krim burket ini kalau nggak salah sih yang kotak nih, kalau nggak salah yang kotak yang bundar nih, ini letaknya di bawah kalau nggak salah kemarin nih. Bentar dulu, betul Panda. Oke sih, tadi sih es krim sih mau aku pindah sih, teman-teman. Ya apa nih, pindah atau gimana ceritanya nih kan. Sebentar dulu. Kola di sini aja tah, cuman kola dua misalkan di sini, terus es krim di sini dan di sini ada juga es krim kapas juga, teman-teman. Es krimnya itu tempatnya tiga tempat es krim, atau dua tiga. Oh ya, boleh lah es krim yang ini di atas nih, yang gede di atas, boleh lah taruh dulu deh. Nah, yang bundar ini kita taruh di atasnya, teman-teman. Nah,
Itu aja dah. Di bawah nanti bisa kita taruh cola-cola dua di sini kan. Cola ini dan cola ini. Ha, dua macam boleh. Es krim. Kok nggak pas juga sih? Atau ini es krim kita bisa susun aja nih semua. Sebentar lu. Kalau dua berapa emang ini? Kita lihat dulu teman, apakah kalau dua dus bisa masuk semua dalam sini. Kalau bisa sih enak nih. Sisa 8. Iya, nggak cukup kayaknya. Coba sebentar. 1 2 3 4. Iya, nggak cukup, teman-teman. Kayaknya kita harus kasih 2 blok. 2 wadah nih. Jadi ini es krim kita taruh di bawah aja, teman-teman. Salah. Ini isinya. Nah, jadi es krim kita kasih 2 tempat yang bundar ini dikarenakan kan banyak nih. Bisa pandai kalau kita taruh atasnya nih. Bisa juga teman-teman. Tuh kan. Boleh juga sih, cuman biar rapi lah kita taruh aja ini di atas sini nih. Nah, ya kita harus naik dulu nih. Kita menggunakan ini aja dah. Ya, naik. Nah, kan. Taruh di sini teman-teman. Nah, begitu masuk kutuan. Nah, begitu dan gelap sekali sudah. Ini es krim workout lagi tambah di sebelah sini. Nah, jadi kelihatan rapi, teman-teman. Oke. Ini gak bisa sih 4, kalau 4 sih lebih, teman-teman, tuh kan. Ke depan cuman boleh juga sih, cuman terlalu nggak enak dipandang lah. Oke, begitu dulu dah, nanti kita akan isi lagi nih. Dan nih malam sudah nih, kita harus turu dulu teman-teman. Tempat tidur kemarin aku sudah bikin belum? Oh belum sih ya, belum bikin aku tempat tidur di atas tuh. Kita langsung pulang aja dulu ke rumah dah biar pagi nih. Nah, cuma sih jam 23 tuh nggak apa-apa lah, kita susun aja lanjut nih. Sebentar dulu. Ini dia nih, roste dan beras. Nah, sekarang roste ini di antara ini aja nih. Ini kopi, nggak mungkin sih kopi sampai semua teman-teman. Kopi ini paling saya setengah sih. Roste dan teh nih. Teh ini gede nih. Teh ini boleh lah nih. Ini gede sekali teman-teman. Ini bisa 2 tumpang kalau nggak salah sih. Coba dulu dah. Oke. Kira-kira kalau 2 tumpang bisa enggak? Wah, kan penuh. Jadi kita harus lebih aja nih. Kita lebihkan aja teman-teman untuk kopi ini ya apalah. Membingungkan jadinya nih teman-teman. apa kita taruh di bawah aja nih? Teh satunya nih, nggak mungkin juga ya. 2 ya nggak mungkin nih. Kopi ini masih membingungkan, kopi ini satu nih. Kopi apa ini? Dia taruh di atas aja dah. Ya, taruh di sini aja nih. Nah. Jadi untuk teh taruh aja semua di sini teman-teman. Untuk teh kita manjangin aja semua di sini nih. Khusus teh nih. Teh. Kopi di atas nanti gampang lah urusannya tuh. Roste yang di bawah ini. Ini dulu dah. Oke, sudah selesai teh ada semua di sono nih. Sisa berapa ini? Sisa 4 lagi teman-teman. Oh, kan masih banyak 4 lagi nih. Oke, kita taruh di sulu di sini nih. Tehnya di sebelah sini. Ini nih, sini nih. Oke. Lanjut kita susun teh yang merah-merah di bawah nih. Ini muat berapa kemarin nih? Sebentar dulu. Kita susun dulu nih, aku lupa nih muat berapa nih. Tehnya gede-gede masalahnya nih tempatnya nih. Oke, tuh sudah komplit teman-teman. Tuh roste dan tehnya sudah ada nih. Sekarang bagian kopi beras teman-teman. Beras ini mana sekarang nih? Kita naruh beras di mana sekarang nih? Masa di sini beras nggak mungkin sih. Minyak goreng juga di mana nih, minyak goreng nih kan. Kayaknya kekurangan tempat kita teman-teman. Masuk minyak goreng di sini. Enggak apa-apalah, minyak goreng di sini nih boleh nih. Nah, kan ada tempat di sini nih buat minyak goreng, boleh lah minyak goreng di sini nih. Minyak goreng bisa di sini nanti gampang dah urusannya tuh. Soalnya ini kan ini barang-barang buat ini nih, buat masak-masak. Jadi minyak goreng di sono aja dah. Untuk beras-beras mungkin boleh dah di atasnya ini nih, beras. Minyak goreng, beras, teman-teman bisa di atas nih. Tapi untuk minyak goreng sih enaknya di bawah aja nih. Ini telur, namsi masih membingungkan. Taruh dulu sini dulu. Nih beras, kita taruh mana? Beras nih, beras dulu kita taruh di bagian atas nih, beras nih. Kita naik dulu nih. Beras di atasnya sini nih. Bentar. Di atas sini nih, beras nih. Nah, untuk masak-masak ibu-ibu kekinian kan. Oke, di sini nih beras nih. Nah, kita susun rapi dulu teman-teman, memanjang ke sebelah sono kan. Oke, sudah komplit berasnya. Sekarang berasnya kita taruh lagi. Wah, ini masih sudah banyak nih barang-barang nih. Belum lagi barang-barang yang belum bisa dimakan nih kan.
Terus, waduh, sudah komplit tempat kita, teman-teman. Sekarang nih cleaning powder ini bagian yang nggak bisa dimakan nih. Waduh, tinggal berasnya 2 nih. Aduh, lupa lagi lah. Gimana lagi naruhnya, sudah full semua, teman-teman. Bingung jadinya nih. Taruh di sini bisa benda 3. Ah, tak bisa. Jadi inilah, kita anggap aja nih, biasa kan di Indomaret, Alfamart atau minimarket yang lain itu ada yang namanya promo. Nah, jadi promonya itu kita taruh di sini aja nih. Bentar dulu. Enggak bisa di sini, enggak muat, teman-teman. Nah, akan tembus promonya. Enggak apa-apalah. Taruh dulu nih. Beli 2, potong harga 30%, teman-teman. Taruh di sini aja nih. Nah, kan. Oke dah. Lanjut. Ini cleaning powder di bagian sebelah sini nih. Nih, tot paste di sebelah sini, cleaning powder di sebelah sini. Aduh, lupa lagi susunannya apa kemarin nih. Oke, sebentar aku susun dulu nih. Jangan kayak bingung nih. Nah, kan yang bundar-bundar kalau nggak salah sih kemarin di sebelah sini nih. Betul, Banda? Oke, sudah kita susun dengan rapi untuk cleaning powdernya alias pembersih, serbuk pembersih, teman-teman. Nah, okay. Begitulah. Terus habis ini tot paste. Aduh, tot paste itu apa lah kemarin? Lupa. Oh, udah. Aku mau nyusun yang ini dulu dah. Sebentar dulu. Di sini kan banyak nih yang kemarin, apa-apa aja lah kemarin lah. Oh, banyak sekali sih di sini sih. Di atas ini juga banyak nih. Dari atas dulu sih biar enak nih, biar kita tahu nih apa saja yang perlu kita susun duluan. Dan di sebelah sini oil belum kita susun, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menyusun oilnya nih, sebentar dulu. Oil ada di sini untuk oil yang gede dan oil yang kecil nih. Oil S dan sebentar dulu, ini masih belum selesai nih. Ambil dulu dah. Oil mana ini dia nih? Susun dengan, nah, kita ambil begini aja nih biar cepat. Set. Nah, kan. Wah, langsung teman-teman, langsung SL. L yang gede kita taruh di mana lah? Yang gede kita taruh di bawah mungkin. Untuk yang kecil di atas dah. Gitu aja lah. Enak nih. Udah cukup. Yang gede di bawah, yang kecil di atas, teman-teman. Kan ada 2 macam itu. Ada 3 macam itu. Ini dia. Wah, kan yang gede nih. Taruh di bawah aja nih. Tuh kan. Yang hijau-hijau sebelah sini, teman-teman. Untuk yang merah di sebelah sono nanti tuh. Bentar dulu. Biar beda kan ya. Masa sama? Main nih. Kita nih harus berbagai macam warna kita, teman-teman. Nah, kan merah di sebelah sini nih, merah nih. Nah. Oke, nah, sudah selesai untuk yang gede-gede ada di bawah. Untuk yang kecil-kecil sekarang kita susun di atas nih. Dan ini ada 2 macam nih. Yang sebelah kanan ini yang bundar-bundar dulu kayak yang di bawah itu. Untuk yang sebelah kiri terbedakan nih. Ini, nah, ini yang kecil-kecil, teman-teman, cuman ada beda dikit. Nah, yang beginian. Dan ini ada 2 macam juga nih, ada yang warna biru, ada yang warna merah nih. Sebentar dulu, kita kasih aja 2 halaman nih. Waduh, 2 halaman. 2 model, 2 tempat, teman-teman. Nah. Oke, sudah selesai. Nah, dan kita pun kelaparan. Kita ambil makan dulu, teman-teman. Kita ambil makan. Oke. Biasa kita beli makan di tempat orang-orang yang lagi membutuhkan, teman-teman. Kasihan kali dia nih sampai bergadang-gadang jualan makanan nih kan ya. Waduh. Oke, beli. Iya. Nah, udah cukup, mantap. Dan waduh, urin kita. Kita harus ke WC dulu nih. WC umum kita kan sudah ada, teman-teman. Jadi tenang saja nih. Oke. Ke WC dulu dah. Nanti capek lagi nih kalau enggak ke WC duluan nih. Waduh, barang-barang juga masih ada di atas tuh. Waduh, Kak. Kayaknya gak selesai hari ini, teman-teman, untuk konten hari ini nih. Gak sempat kita bikin konten elektronik nih karena banyak-banyak barang-barang yang harus kita susun lagi. Oke, dan langsung lanjut kita jalan-jalan. Waduh, jalan-jalan. Kita susun-susun. Wah, kan. Untuk buah-buah sudah komplit di sini dan masih ada yang bolong-bolong, teman-teman, dikarenakan ada yang beli kemarin. Dan ini masih full, kosong. Di sini pun masih kosong. Di sini sudah mulai berisi, tuh, kan. Cuman di sini kemarin aku lupa nih apa lah di sini nih. Lupa aku, teman-teman, isinya nih. Nanti kita gampang kita lihat dulu dah. Terus di sini dah komplit semua. Teh kopinya belum nanti. Gampang kopi terakhir. Ini sudah komplit semua. Bermacam-macam sudah bentuknya tuh kan. Wah, yang ini sudah full tuh kan. Dan ini juga sudah full juga. Dan di bawahnya masih kosong nih. Nanti gampang kita pikir-pikir dulu nih. Di bawahnya apakah kita kasih taruh Coca-Cola kah? Bisa juga nanti, teman-teman. Waduh, ini sudah jam malam nih, nggak enak juga sih. Oke, kita langsung save dulu dah.
biar terang kita akan save. Bentar. Save dulu. Kita akan langsung pergi ke rumah, kita tidur dulu, teman-teman. Perasaan aku udah punya tempat tidur di atas. Atau aku belum pasang nih? Oh ya, belum aku pasang, teman-teman. Sebentar. Mana lah tempat tidur lah. Nah, kita taruh dulu sementara di sini, teman-teman, biar kita bisa tidur enggak pakai balik ke rumah dulu dah. Kok enggak bisa nih? Ada apa kegerangan? Kok enggak bisa, teman-teman, di sini? Wah, oh, positif nih kayaknya, emang harus di tempat di rumah kita, teman-teman, naruhnya ini nih. Aduh. Kok kan di bawah juga enggak bisa. Enggak bisa ditaruh tempat tidur di sini nih. Jadi kita harus tempat taruh tempat tidurnya di rumah. Waduh, gagal nih. Gagal bikin kamar pribadinya nih. Oke, kalau begitu kita langsung saja OTW rumah menggunakan taksi biar cepat. Home, kita akan tidur sebentar dulu. Baru gitu, habis itu kita baru mandi-mandi. Waduh, mandi-mandi. Biarin aja tuh pintunya buka tuh. Jadi, nah, coba kita taruh. Wah, nggak bisa sih, nggak bisa lagi kita taruh tempat tidur, teman-teman. Sini sih kantor kita. Waduh, kan kantor kita gede kali. Ada rak-rak juga. Sini tempat tidur kita nih. Oke, kita tidur dulu. Habis ini kita akan lanjutkan nih, nyusun-nyusun barangnya nih. Oke, sudah pagi, teman-teman. Kita langsung saja OTW menggunakan taksi pribadi kita, kan. Sob. Nah, kita langsung saja susun lagi barang kita. Waduh, rame nih. Habis ini banyak pengunjung nih kalau sudah ini nih. Ntar dulu. Kenapa nge-lag nih? Kita buka dulu. Wah, enak kan terang kan nyusunnya kalau terang begini, teman-teman. Wah, tuh ada yang beli lagi tuh. Apalah ya? Ini nah. Ini teh yang belum kesusun nih, oil ya, oil. Aduh, itunya ketinggalan di sana, tangganya. Bentar, tangga ambil dulu. Iya. Oil di bagian sebelah sini nih, minyak-minyak nih. Minyak nih ada dua macam, teman-teman. Ada yang bundar, ada yang GP. Waduh, GP. Nah, yang beginian nih, kayak di bakery shop simulator kemarin nih. Oke. Nah, kita susun begini aja dulu dah. Berapa dia muatnya kan untuk lebarnya. Oke, bisa 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Wadaw, bisa 10 nih. Berarti ini kita mepetkan aja dah. Biar bisa 10 nih. Isinya kan 10 ini, isi 10. Nah, jadi kita mepetkan begini nih. Set, majuin sedikit nih. Nah, begitu tuh susunannya. Biar itu kan udah nubruk sebelah sana tuh. Kan nubruk itu kan. Nah, kan botolnya nubruk nih. Oke, susun gitu tuh. Nah. Oke, terakhir. Sebentar dulu. Iya, mantap sekali, sudah komplit. Wow. Sekarang kita susun apa lagi nih lah. Telur pasir nanti terakhir aja dah. Telur masih bingung aku nih. Bentar, kita langsung masuk aja dah. Kita masuk langsung. Apa nih? Ambil lagi yang di atas nih. Ini masih banyak yang atas nih belum aku ambil, teman-teman. Tuh kan, bagian apa lagi tuh siput-siput tuh, yang asin-asin tuh. Oke, ini di sini nih. Nah. Masukin begini dan kita keluarkan satu dan kita pasang satu begini. Iya, mantap sekali, ambil. Tuh kan, langsung ke atas nih. Tuh kan. Dengan yang atas-atas semua, teman-teman. Oke, kita ambil yang atas ini. Atas ini bagian yang buah-buahan teh tadi. Seafood ini yang asin-asin. Sebentar dulu, kayaknya tempatnya ini nggak cukup, teman-teman. Tuh kan. Tuh, nggak cukup. Sebentar dulu. Nah, kan ini yang ini nih. Ini mungkin baguti lah. Apa namanya? Andalut ini kita taruh aja di bagian seat sebelah sini atau sebelah sini, teman-teman. Soalnya aku tidak tahu nih andalut ini nih. Ini semacam sosis tah atau apalah. Ya kalian tinggal tulis di komentar, teman-teman, apa andalut ini nih. Bukan tulisannya andalut. Tuh, atau kalau bahasa Inggrisnya itu andue. Andue. Andue, teman-teman, bahasa Inggrisnya. Jadi jangan kalian salah lah. Oke, andue kita taruh sini dulu dah biar enggak bingung nih. Ini yang bagian ini kita taruh di sini aja nih. Waduh kan, mantep sudah kan. Dan sekarang kita terpaksa kita tambah lagi, teman-teman, dikarenakan ini nggak cukup plus segini sih. Kita nih kita taruh dulu di sini nih ya. Kita taruh aja di sini positif dari sini aja dah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita susun dulu yang ada ini. Waduh, salah lagi telur lah ini, kenapa jadi ambil telur nih. Yang tadi mana sih foto tadi? Ini dia di bawah sini, pantesan nggak nemu aku. Nah. Ini kita taruh lagi di sini nih, biar banyak nih. Oke, sudah selesai. Sekarang kita susun dulu. Sisanya taruh dulu di sini nih. Lihat balik. Mantap dah. Habis itu, apakah lagi burger? Waduh, burger ya, teman-teman. Masih burger, masih belum nih. Ini sudah kebanyakan tempat nih.
gimana kita lagi naruh kulkas nih? Apakah pintu ini kita patenkan aja, kita tutup nih pintu nih? Bentar dulu. Mana nih? Ini kulkas kalau kita taruh sini lagi satu, bisa mana kira-kira kita masuk nih? Bisa sih, bisa. Bentar dulu. Cuman mepet sih. Wah, ini kan pintunya ke sini, teman-teman, nggak bisa sih. Oh, di sini aja dah. Ini kaca nih boleh lah kita tutup nih. Sedikit lah, sedikit nih. Coba sebentar dulu, teman-teman. Wow, salah pencet. Iya. Di sini kita tutup nih. Seberapa lah? Lihat dulu dah. Oh ya, nggak terlalu juga sih. Boleh lah di sini lah. Cuman yang manis-manis ini, masa ini aja sih yang manis-manis sih? Kayaknya banyak lagi yang manis-manis selain ini, teman-teman. Sebentar dulu. Ini apa aja sih yang aku ambil dari burger? Sampo, kopi. Sebentar, aku mau lihat sih sisanya apa aja sih yang di atas itu tuh. Oke, naik atas nih. Waduh, nggak bisa deh. Ini gak bisa naik atas gitu. Ah, tuh atau apa? Walls. Wall itu apalah? Bentar dulu. Aduh, salah. Naik lagi. Kok ambil naik mobil? Walls itu kalau nggak salah. Bentar. Ini apa namanya nih? Fills. Walls. Kita ambil dulu satu dah, biar nggak bingung nih. Biar kita bisa menyesuaikan susunan-susunan nih. Wow, yang ini. Ah, ini manis, teman-teman nih. Cuma ini aja sih isinya. Oh, boleh lah, ini di atas nanti nih. Pemandangannya kan enak dilihat tuh. Wah, di sono boleh lah. Untuk ya emang harus tambah satu kulkas emangnya kayaknya ini, teman-teman. Cuman enaknya sih ini kita geser ke sebelah sini. Mepet aja dah. Iya, karena tempatnya sudah full nih, nggak bisa lagi ditaruh kulkas lagi, teman-teman. Udah habis sus. Pojok-pojoknya sudah full semua. Jadi ini terpaksa kita mepetkan ke sini dan nyusun balik lagi, teman-teman. Oh. Aduh, sebentar dulu. Iya. Kita taruh dulu nih. Nah, begini nih. Atau mungkin nyusunnya nanti aja dah. Yang penting kan kita susun dulu begini nih. Urusannya nanti gampang urusannya tuh kan. Ini kenapa jadi begini lagi susunannya nih? Oh, miring begini nih. Iya. Nih rapi benda sudah nih. Kanan kirinya nih. Nah, jadi ini di sini, teman-teman. Waduh, kok ini kenapa jadi beginilah? Harusnya kan ini kalau yang bagian luar S ini, teman-teman, disuruh masukin kulkas, cuman ini enggak nih. Mungkin gara-gara kita copot langsung begitu, mungkin dia ngebug gamenya, teman-teman. Oke, sekarang kita pasang satunya nih di sebelah sini nih. Nah, begini maksud aku, tuan. Iya, mantap sudah. Buka pintu. Nah, kan? Tuh. Wow, tembus nih, teman-teman. Nggak apa-apa lah, segitulah. Nah, kan ada juga tempat kosongnya, teman-teman. Nah, jadi enak nih. Atau mungkin kita geser lagi lah, boleh juga nih. Kita geser lagi ke sana sedikit biar buka pintunya nggak nanggung, kan. Iya, bagaimana keadaan? Oke, sudah mantep. Jadi ini kita geser semua yang ini nih. Pindah sebelah sini, teman-teman. Iya. Ini gampang lah, nantilah nyusunnya lah. Ini nah. Ini nih harus susun balik nih. Ini ke sini, teman-teman. Aw. Banyak juga sih susunannya ini. Ya mungkin di offline aja aku nyusun yang ini dah. Capek nyusun ulang lagi, teman-teman. Dan ini sudah lama juga sih aku nyusunnya sih. Videonya berapa menit sudah ini? Waduh, panjang sekali sudah, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau begitu untuk videonya kita akhiri dulu sampai di sini, dikarenakan sudah lama sekali kita record dan sudah lama sekali kita nyusun-nyusun barangnya. Nah, mungkin besok terakhir kita menyusun-nyusun barang, teman-teman. Dan untuk misi berikutnya, untuk apa yang namanya ini, untuk beli-beli alat elektronik, mungkin di episode setelahnya nanti kan, setelah ini baru setelahnya lagi. Nah, begitulah pemirsa. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan ekor loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.